PT Nissin ini sudah memasarkan ke beberapa negara. Nah, itu negara apa saja yang sudah dipasarkan? Terus produk unggulan dari PT Nissin ini apa gitu? Terus dari pertanyaan Pak Jamal sendiri tadi masalah expired, di apa ya minimarket atau supermarket itu kan pasti ada masa tes, ada masa penarikan ya, masa penarikan expired. Nah, itu kalau dari jenis produk Nissin ini berapa bulan sebelumnya masa penarikan? Itu saja, terima kasih.